daur ulang pelajaran biologi. Bahan-bahannya dari botol plastik, toples bekas, kawat, kabel, lampu, sama saklarnya. Pertama, bentuk pola botolnya. Setelah itu dibilox. Setelah jadi, buat kerangka yang tengah ini. Setelah kerangka sudah jadi, buat kabel dan fitting lampunya menjadi satu. Lalu digabungkan dari tiga lampu ini menjadi satu kabel. Setelah itu simpan kerangka lampu ini di sini, dan batu ini berfungsi untuk pegangannya. Semoga menginspirasi.